Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Taki taki tuki taki tuk. Hebur jangan cara mantan. Coba ring mati apa petik enggak dia mau tak pentung ben pacak cek dek ayo. Kapan hatian pah sadar bae petik. Hari ini saya umumkan pada bulan. Cek enggak metu kemi ke kayu. Ini suruh minta tak gelum kocak. Percuma tika alajar namun tika takok tak kelem. Percuma abur leburan mun ero minta tak gelum. Labu cek kesengkok nabeng tika aboh. Ini nyanyi ebayro terus minta nang ke orkes boy kakeyu. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Apa? Nyanyi kelu. Kuveto miri tum sepiar o gaya. Tak apa, aku apa ini lagu ya. Hari ini lagu ini niat ngaji, niat ntar ke orkes dia ya. Buat tempat kering apa dina dia. Lanjut pepe pepe kalumpang bibir jeruk saloni mis madu korang saya agak baik ngerong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyaykhuna al-ajilla, para alim, para ulama, ajunan sumulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Ahmad Siddiq, ajunan sumulja Kiai Haji Nurul Huda, ajunan Kiai Haji Khalili, ajunan Kiai Haji Syamsuri, Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Haji Hasanuddin, Kiai Haji Lutfi, tertak kalib ajunan sumulja Kiai Haji Muhammad Toha, beserta seluruh jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Nuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Jajaran tokoh masyarakat secara khusus Bapak Muhammad Wahid selaku pemangku tanah kita, Bapak Babinsa
dan juga seluruh perangkat negara di lingkup Banjarsari yang hadir tanpa terkecuali. Jajaran takmir Masjid Raudhatul Muttaqin, Jam'iyah Shalawat Al-Mukhlisin, nggih. Ben sateja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dak kaajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan sateja imur jaaki Allah. Alhamdulillah kesempatan malam samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir alingki apolong bulan sesanget mulja acara sesanget agung apolong kelaben oreng-oreng seemulja aki Allah. Semoga apolonga kaula ajunan beni cuma ekak dinto bisaos sampai ke akhirat manter pakuna apolong. Dalam kabadaan pecerah, dalam kabadaan masuk suarga. Mangkana mun sampian budian masuk suarga pas khulil yasin tanda sariaki keluar. Mun khulil yasin saya masuk suarga sampian saya tanda sampian esaria. Mun pada tak masuk suarga pada cek cungre esaria. Keng manter pada masuk suarga kepi amin Allahumma. Keng cek nganengah atau kok langsung ke suarga mian. Nika bengla bengas suarga nika selebet nika. Kan keadaan tak kok beda rima deki blongking tersalam itu. Salawat ben salam ngiring aturaki dak semulja kuste kanjing Nabi sikak dima kuste kanjing Nabi kak dinto tung situngan Nabi ben Rasul senarema mukjizat semukjizat kak dinto epapakun sampai hari kiamat kak dinto tak ilang panapa mukjizat Nabi Muhammad sesampai hari kiamat ni kata ilang eki kak dinto Al-Quranul Karim. Nabi-nabi dan Rasul selain gak dinto sama-sama menerima mukjizat. Karena mukjizat ni kan sifatnya ijaz, malemah, maapes ka orang lain, orang lain tak bisa ngalakoh nunjuk aki bahwa nabi ni kelakar utusna Allah. Lah semua mukjizat-mukjizat nabi, nabi-nabi terdahulu ni kan saampuna nabi na wafat mukjizat ni kan elang. Tapi khusus Nabi Muhammad mukjizat terbanyak Nabi Muhammad bisa nyibak bulan alladhi yanba'ul ma'min baini bananih sebisa keluar aing dari kriki-kriki astana Nabi Muhammad. Dan dari mukjizat sebanyak ni Nabi Muhammad paringi situng mukjizat semukjizat kanjing Nabi sesitung ni ke mukjizat sepaling raja Nabi Muhammad seta mukjizat ni ke pakun tak elang sampai hari kiamat ni ke pakun bedak. Nah, apa mukjizat saya paling raja yang kita dinto Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan mukjizat hadirin. Mungkin ketika aku leben sampean mikir mukjizat, celing kelu bulan cek raja nah. Pikel je saya lagi trek saya lagi saya ngaji bisa apa suruh ngaji kirembong. Lah Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Quran ni ke mukjizat Gusti Nabi sebaling raja. Sebeda e pikirna kaula ajunan mun se eko cak mukjizat kak dinto perkara si luar biasa kan. Tak bisa e kelako bi orang lain buktena Nabi Musa tongkat bisa teti olar. Buktena Nabi Musa tanang e sabe ka dalam asa e keluar teti potetera. Terus kalau Al-Quran itu bisa dicatatkan sebagai mukjizat, keistimewaan Quran ini kan apa? Hebat Al-Quran ini kan apa? Inilah salah satu yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Apa? Nyanyi keluh. Kuveto miri tum se pyar ho gaya. Tapa kopa bani lagu ya. Hari Allah bani niat ngaji niat antara ka orkes dia. Bu tepak garing ngap dina dia.
lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika sebagian saya hadir bodoh lakar keng bulan jemaah masjid, bodoh saya lakar niat ngaji, bodoh saya entar keng penasaran bulan gidik bohri ingatnya lak gula teke pe Mekah saya kumpul masih teke jangan gila suruh mulai bikuk marina ke. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lah Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran gak dintok ijaz malam mah maaf pesdak kasih lain bukti bahwa Quran gak dintok dari Allah seoleh Al-Quran nikalakan Rasul. Quran itu hanya ada satu dan tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran, tada selain si bisa agung Al-Quran. Ketika Quran nikah eka agung ibi Nabi Muhammad selain tak bisa agung pada ben Al-Quran, maka berarti Al-Quran gak dintok istimewa karena tak ada lain saya bisa pada kelaban Al-Quran. Dulu Nabi Musa punya tongkat, tongkatnya bisa titik olar. Tokang sehera Fir'aun pada andik tungket, tungketnya bisa titik olar. Tapi beda nah tongkatnya tokang seher ekakan bi tungketa Nabi Musa, sementara tongkatnya Nabi Musa tak bisa ekakan bi tungketa tokang seher. Berarti Nabi Musa bisa ngelako kelakuan sekelakuannya kata ekelako bi orang lain. Begitu juga Al-Quran. Quran itu adalah kalamullah, debuna Allah. Semun bade orang ngocak Quran gak dinto beni dari Allah. Coba aku bayi Al-Quran bola bade si bisa bade kan tu si bisa aku bayi pada ben Al-Quran tak bisa. Napa boleh aku bayi Quran. Quran iyo besitung huruf saus ebangki bener bola keng tak toman nguti bade. Dulu ada seorang yang mengaku Nabi dan mengaku Rasul, namanya Musailamah Al-Kadzab. Ketika Musailamah mengaku Nabi dan Rasul, ia tanya aki mengkaki Rasul kakek andi Quran andi apa Quran kakek. Musailamah ternyata ngucul Quran dia ya difda'atu bintu difda'ain nakilakum tanqain nisfuki filma wa nisfuki fitin. Hei kata anak dari dua kata, siapa sih tak tahu je kata anak dua kata. Tiba-tiba ni benda sedang tuman ngutih mari ngutih Musailamah Al-Kadzab ngutih tapi tak bisa berdeban Al-Quran. Maka Nabi Allah in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum. Korla apal maki Saudi kina tolo maaf. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْ الحمد لله أبل ديكين بن بيرين. Kalau ada yang ragu bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, mun bada semang-mang cak Quran ni kalakar dari Allah. Coba agak baik satu surat saja, surat yang paling pendek inna a'tainakal kautsar lah teloh ayat. Coba agak baik sampai mangkin ada si bisa hadirin hal kak dintu nunjuk aki bahwa Al-Quran kak dintu memberi i'jaz maaf pas keselain untuk selain agak baik pendeban Al-Quran sampai mangkin ada bisa pada malah lambat sampai budak debuan saya nikah. كلام قديم لا يمل تنزاها عن قول وفعل به أستفي من كل دليل لقلبي عند جهلي. Kalamun qadim debu sesanget konah ada debuan selebih konah dari Al-Qur'an. Makanan yang syair tanpa waton kan iku boleh. Al-Qur'an qadim. Beda ki. Wahyu minul yo tanpa dinulis.
Iku wajangan kuruas lantan cepaki ing ceru. Niki mun daerah Surabaya nika petik sebelum adzan. Pada kan toki. Mana bi Madura nika kita osom. Arapa? Lo ngerti. Jadi mun niko pas tel Madura orang apa je kana. Kecuali iyo be Al-Qur'an soce debu naguste tae tolese ibe cangarte teti paemut mak lengas tete toreta menaki edelem. Nah, kecuali senika baru Madura ngerti. Maka namun pas sampai ring Madura pahala ke ke Surabaya, pasti Surabaya tak tojak Madura, si Madura tak tojak jebah kiamat. Malam pertama si laki ngocak ke si bini, dicekel. Ring Madura dicekel, paman delik si laki deh. Padahal jangan si laki teku aki. HP lo HP. Si ero teku aki HP. Wahahaha. Dicekel. Ngecekel mandelik. Ada apa bahasannya tak pada gini apa gini? Sebini cak dengan ring Madura, ring Madura menurut tak andi anak masuk KB kan gini? Jadi ring Madura ini ke program menurut tak andi anak masuk KB gendu. Sebini ngocak ke selake, mas masuk KB mas, oh iya dek masuk KB. Ya suntik ruwak bu pentung benti suriah masuk kape yo ake Allahumma sholli ala Muhammad. Nika petek NU sendok nika NU mun NU tak ndeng sebelum adzan itu enggak boleh ada bacaan kalau NU bodoh. Kenapa kok demikian? Le masyarakat kula ben sampean kan masyarakat alako tangki. Dadi mun alako kudu bade setar gelu. Harus ada tanda sebentar lagi masuk duhur. Bade se tekel, bade se sabe, bade se pasar. Niki pun paham langsung. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak mulia gak? Ya percuma jong makin mulia tak kira nyapo kan gua. Akhirnya mak letak langsung ngaden ibri itan de gelu. Kalau di Madura langsung tarikin. Ya Imam al-Mujahidin. Itu Madura. Salatu wassalamu alaik. Lah daerah Surabaya, mungkin sampai Pasuruan, mungkin sampai Probolinggo, nek kemun karo tarhim, nek terlalu singkat akhirnya balanjengan. Sebelum tarhim gi bodoh. Ake kang apalah. Quran hadis seneng ngapirke. Kan hafal tu keun kan? Ana pemak leule saabitun mari ni ke ki ibri boleh. Ghibu dzullan thaif la yaghibu. Kan beda biasa lagi. Kok kita tahu lah ungguk gendule kasmare bro. Ini kaki ibrik ngaji Quran boleh gini apa gini? Tapi jangan cek abis dah salah ada yang neka ibrik syair tanpa waton mari syair tanpa waton nasid Syekh Musari Rosid mari ini kaki ibrik Quran ngajian Ta idza tawala wadin namli qalat namla qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Baru mari nikah. Salatu wassalamu alaik.
insyaallah mulai dekat setel kabine kan otot dia makin budak Sabah makin budak Jakarta lagi bisa mulai gini bagi akhirnya ototi bisa jemaah ke masjid maka alhamdulillah kule sering lewat kantor ni kale pur munduhur sebaris sepu 15 karena kule nikah biasa kerja kule nikah tak biasa tidungi hotel mulai lambak maka apa tanggori hotel gula bi pengundang hunten gula angut tidungi masjid lebur jadi gula pun pengajian sebenarnya pasti dia tidung rok kanto tidung rok masjid lain kilap gula lebur dia jaga gula bi takbir masjid no jong 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 jaga jong jaga jong jaga sebut yang sebut gula mikir maka jadi pencerama muni gini ada terucet eko soko jong 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 situ kan ucap baria ke masjid yang tar tedung eko Cetungnya nyempit paling kota Kamal mari kecoh. Eh kok? Ya Allah masa potongan Zahrul Kandek maling kota Kamal. Nolai juga sini ke gula. Keng jahin deng aki hari sini kenek karo bungkan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Iskalamun qadim. Debu saya sangat kona. Tada debuan selebih kona dari Al-Qur'an. La yumallu sama'uhu. La yumallu tak bukto bukta senpusen eperengaki cuma Al-Qur'an. Selain ni kamu benih Qur'an tau buka pika. Gini panggil. Awabah Quran itu gak pernah berubah malah situng ayat ini beli ini ketak busan coba ibu-ibu yang sering muslimatan ada Yasin namanya Yasin Fadilah yang ayatnya diulang-ulang elang-ulang ayatnya sampean aroma satu buk nabah hunten hunten kan Bismillahirrahmanirrahim Yasin 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 pun benih Quran ini beli tak bisa kan? Mungkin apa lagi? Cuma Quran coba sampai anda mau berita telah terjadi kebakaran di rumah sakit 5 dokter terbakar 5 mayat melarikan diri gila dia ibu cebi sampean ini beli 10 kali bayi untep napa tak untep Quran dengan ten salamun qawlam mir rabbir rahim salamun qawlam mir rabbir rahim salamun qawlam mir rabbir rahim sajen ini beli Quran ni ke sajen saya mungkin apa lagi dan Quran itu cocok dengan semua kondisi cuma Quran secocok kondisi ate gak nafas haus Quran ini kecocok kan? Beda acara mantan ini ke acara neng seneng sepete Quran cocok kenapa tak cocok cocok inna awal baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا acara na mantan sepete Quran ni ka cocok e malau kapatian bedereng mate salon na sepete Quran yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id coba munik ke benih Quran padang dut umpama kira-kira beda acara mantan saya petik dangdut ya kik beda cocok kalah pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya takit takit tuki takit tuk lebur jangan acara mantan
coba ring mate bah bete enggak dia muntah pendung ben pacak ceh dek ayo kapan tian bah salat bah bete hari ini saya umumkan pada bulan saya gak metu kemih ke keyu menurut Quran gak bisa kan makanya lagu ini gak aba-oba kan anak apa mau aba-oba manusia nikah kecenderungan yuhibbul jadid dia buruk kasih anyar boleh mun saya laju nikah eros terosaki kasih laju Allah perlu saya anyar dah ya kak kamu angguk saya laju ben saya anyar ibu kibu Allahumma salli ala Muhammad kurang seperapat bukanlah kan dia kebala kula makin lagi ngeliat aslinya kula dia kebala tadi dari banyu anyar ni ke compok atau langkong kiai dan kula terus merabu tapi kula kebala kula ni kepol baru badan ni ke kula itu ngas masuk tongas kan tugi apa? Sumber asih tepat dekat malam kemis ni kak ngampungan apa kiai butak langkong kula semalam ni kemunung gaduh kali ni kan lesok pengacun pentung benti suri kok kakek kemarin kula ni kasih biasa pada semalam ni ungke sekalian mun sampai dua kali ni kejeng aja cang kula si ungke apa pengajian buku pengkabin sekali kok kakek sore nak apa kiai pung tempo nak puro bulinggo bi gula ke bela pon Bani na bacang gula sampian amit ka takmira amit ka panitia namun ni beki sampian gula siap akhirnya pah amit ka takmir kan tok pah e paring aki jadi didi edeng daripada teka hajat tinggi bu maki dek pande kormaso ikhres sabu kor lancong dek rumah be. Maksudam maka saya pada pak ni kada pande kor masuk ka pikirna sampian insyaallah ikhir samanfaat de sini kada iya dipentong boleh di kok marin bagi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad lah mangkana selain Al-Qur'an itu dipolas seperti apapun ni ka bakun matobuk mangkana lagu ni ka ben tahun na bau ba ka ngin de bagi dulu tahun 90 berleburnah orang sumber asih ki nika samro lambe dalam pandangan manusia kau orang yang sangat bahagia hidup di dunia kaya raya kemewahan yang serba ada namun tak pernah kau fikirkan apakah janda kau dapat bagi kesukaan ke janda sampean. Abu aunggu dah iya. Ya siapa ndik laki rebuk. Mak kesukaan ke janda ada iya ki nare. Bedar rajin sampean. Buk-buk nare. Ki lebur ke janda. Engki ada remah. La haula wala quwata illa billah atau kar mole na mare. Oi bak ki abini boleh. Oh dai bak. Oce ibak ki abini boleh biar. Engki abongki. Cak beki keluar ki ari bukare. Sapa sandi laki ko ni mari na buko ni bu. Bu bahaya ari bu. Laki libur ke janda. Tahun 95 sampai tahun 2000. Au be kadang dud dangdut lambe dang dangdut lawas. Katanya oga. Memang begitu i manalah tahu. Beda kan ki? Katanya teman. Aku boleh sampai tahun 2000 mak lekor 2000 sangat benda seri bering sampai 2020 bah di jebes viral. Bongkong ini kok diban? Tak apa lagi.
terus anang je mun tak apal lagi ya. Le boleh. 2000 dulekor ngalek ke cibubara. Biwir berem-berem jawer hai. 2000 bak lekor ngalek ke Madura. Pepe pepe kalumpang. Bibir ceruk saloni. Mis madu korang se agebai ngerong. Lah kenapa kok selalu berubah-ubah? Selain Al-Qur'an gak dinto, pakunto bu Qur'an mulai zaman Nabi Muhammad sampai mungkin layu mandu sama ohu ebe cakap apa saos ngangkui lagu apa saos Qur'an ni kata nubuki. Kau cek ngangkui lagu cina, lemu ngangkui lagu cina maki kule singgi di ngakina sengka. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Ini kan lagu cina ni kak? Bismillahirrohmanirrohim. Ring lebet nyampit hayai. Ini cek ring pemuntuk ke sido giri mule. Pemuntuk ke sido arjo tak pernah apa ngele ke sido muncul. Ala ku beca Allah tak tahu ngaji walladina kaparu kaparu akadda wa bi abi cang sini teni bedug ben Quran aja jong. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu sama'uhu kalamun qadim Qur'an jabuan saya sangat konah layu malu sama'uhu se'al Qur'an kadin to eber ngaki tak gelem to pakun sajian lebur sajian lebur mangkana lebih-lebih mangken bulan Ramadan usaha aki kau leben ajunan maus Al-Qur syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan kak dinto bulan seeteronaki Al-Qur'an. Cepun ulama, Al-Qur'an ni kaeteronaki dari ayat syahrul Ramadan alladhi kak dinto bertepatan tanggal 17 Ramadan. Lo masa tanggal 17? Cepun ulama tanggal 17. Lo bagaimana dengan ayat inna anzallahu fi lailatul qadr. Saya turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadr. Berarti Lailatul Qadar malam 14. Lo itu beda. Jadi ayat nikah tak bisa epa gabung karena Quran nikah turunat lokaleh. Bada at-tanazzulul awal, bada tanazzulus sani, bada tanazzulus salis. Quran nikah turunat lokaleh bani sekalian. Turun pertama Quran nikah dari Allah dekah Lauhil Mahfud. Makanya cepon Allah bal huwa Quranum Majid fi. Ini turun pertama. Keng perlu engageli. Quran seeko cak turun. Nuzulul Quran itu turunnya Quran. Seeko cak turunna Quran ni kebeni turun hakikoh. Beni secara hakikat turun. Karena turun hakikat ni ke di atas kebebe. Quran eko cak turun ni ke dari ratbatul ulya ila sufla. Dari derajat setengki dan derajat semabe. Jadi seeko cak turun ni kebeni di atas kebebe. Karena mun nuzul Quran ya arti Quran turun di atas kebebe, pemahamannya berarti Allah ni kebede di atas. Bener. Jadi mun pak Quran turun di atas kebebe, berarti kan Allah bede di atas. Pak turun Quran na kebebe punten. Allah ni kebeni bede di atas. Karena mun Allah kebede di atas, berarti Allah ni kebuto tempat. Mun Allah ni kah butuh tempat, berarti Allah ni ka apes. Makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah menyatakan salah satunya Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitabnya Nurul Dholam walaysa Allahu subhanahu wa ta'ala fi makanin wala jihatin tanazzahullahu ta'ala an dhalik innamal makan mansubun ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ni kebeni berada di atas, makanya turun Al-Quran ni kebeni di atas kebebe, tapi dari derajat tinggi ke derajat selebih mabe. Pada bi jabuan SK bupati turun ke kantor camat, ni kebeni kantor bupati berada di atas gunung beni. Mai ko cak turun dari derajat yang tinggi ke yang lebih rendah. Paham? Jelas. Karena mun payar teh turun ongku berarti Allah ni kebeni di atas. Dan ika ulama ahlu sunnah saya tak kesokan.
Mangkana mun bidet ngudeden mangkian pahike bae status, saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Mace di ing atas ya. Tak boleh, kita tidak boleh menyatakan Allah itu ada di atas, karena mun Allah eke bele-bele di atas berarti kau leben ajunan ngapesaki da Allah, karena Allah ni kebede situng tempat, sementara Allah ni kalaisa kamitslihi syai'un, Allah tak pada ben selain, Allah tak buta tem. Jelas? Yes. Terus ke? Terus turunnya Al-Quran yang pertama itu dari Allah ke Lauhil Mahfud. Ini yang pertama. Yang kedua, dari Lauhil Mahfud ila Baitil Izzah. Dek kalang ni sepaling semak dek katunya. Lah baru turunnya dari Lauhil Mahfud ke Baitil Izzah ini, kata ulama, itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar ni kah? Ada orang tokang keng di Kanjeng Nabi apa konsen demi taharrau Lailatul Qadar fi asyril awakhir min Ramadan. He orang Sumber Sari. Nggih. Sumber Sumber Asri. Eh? Ila jilah. Ya biasa je kintar de ada yang salah. Kulaku mun la abini janda di nak tukang kapi ke nyaman. Makanya mana dusun ni pak apa lah. Apa lagi puru elang lah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? Ada orang kuning. Keng di Kanjeng Nabi Lailatul Qadar apa konsen demin tanggal selekor kebudih 10 terakhir. Makanya Nabi Muhammad dari tanggal selekor sampai telasen itu sadda mi'zarahu. Kanjeng Nabi masakan sarongah. Di ulama ahli hadis ERTE saya kocak masakan sarong ni kecuma istilah artena Kanjeng Nabi tanggal selekor sampai telasen lo asaren ben rajinah tapi beda masjid tak berkubur gen semalam i'tikaf bahasanah sadda mi'zarahu atau sidda mi'zarahu. Kanjeng Nabi masakan sarong ni kecuma istilah, takut sampean pasalah paham tanggal selekor kana sarung apa seken beni tanggal selekor tore ka masjid i'tikaf. Tina maki sarung alur gegur ke masjid, maki sarung ngeseken mun seleberai buka mere. Jadi saya kocak meseken sarung nikah Kanjeng Nabi. Kalau sudah tanggal 21 nikah ke masjid, apa napa? Karena tanggal gencil, selekor, telolekor, segemi, petolekor, sengelekor itu adalah yang paling diharapkan turunnya malam Lailatul Qadar. Siapa yang berpendapat? Muhammad ibn Idris ibn Abbas, yang paling diharapkan pada tanggal 7 likur petolekor. Kalau menurut Imam Ghazali, Lailatul Qadar itu tergantung daripada awal Ramadan. Mun Ramadan kak dinto tepak ke hari Jumat atau bersalasa katiri ibaring, kemungkinan besar itu tanggal 7 likur. Oke, makanya orang kona lambek tanggal selekor ni kalau mulai sedekah apa beda maleman, beda istilah maleman kan tuhi. Mun malam selekor nyambli aja empat etraki karo ke tatang ke beda. Ni kareng kona yang matura sini kan nyambli aja kon kiai ater kata tatang ke ater. Tapi ni kalau mbak mungkin alhamdulillah nyambli aja mungkin ikan kan dibi. Beda. Bumak banyak kak. Kula pangulakan dina dia. Mun lambok ni kan saleh Quran ni kan kiai ater tatang ke ya ater. Mungkin lo ater kon kiai. Apa kiai nyambli telo iko. Kama bere lo ater. Mun kama bere make kiamat lo ater ko. Ara apa bu? Pasaan beri engko ngirim tak ibelis iko. Beda sida iya. Alhamdulillah epo kapi dina dia. Berarti tepat ke kanan berarti. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Malarik lambek ni kata cukup selekoran tanggal segemik ni kata terboleh lambek. Tapi benih nasi pelotan. Pahit kocak maleman pelotan muni madhure kan tu beda kia. Alhamdulillah. Tanggal petolekor e madhure ni kata terboleh. Apa bi mik la beda apa e ngak lontong roh. Pani buka pelotan si beri tak iya bi e paes. Kata usah selekoran. Pun malam Jumat pun lambek ni ke kiai guru ngaji ni ke yatreh. Istilah nerba yang ringkona makanya lambat sampai berada debu mun teti guru ngaji malam Jumat tak usah atana mun mangken maki andi pondok malam Jumat pahalo atana ya kepa cak ada apa-apa mangken
Latak pati oso mungkin teratri lok pati oso. Lakar manusia ni kesini kasajen soki sajen cer. Nari ya ni. Jangan leng bu. Lambe ki melarat remun beda teer dan tak yabi ibu kita tangke kan ki. Ki melarat mungkin soki kan kuat melekul kas sambian. Ha. Dari mana kapan soki? Beda karen kakanan ibu kita tangke. Aduh, nuk jabar nuk. Cik makin asyik kulkas dia. Kocor kulkas. Tutul kulkas. Donat kulkas. Oleh seminggu paha bulu. Metuk kembang no. Apa metuk kembang bayang kaki katamu. Lebur. Lambuk ni kak. Ya pada makin sini kumik ni kak. Munjan soki jan jerek. Cak gila makin bian pada. Tak apa saja, mbian lebat kepada ke timur kantun ni kah. Dupak ke timur, pah budak malam, amal di masjid canteng, unta laki. Sambian pesena 2,000, 5,000, 2,000, 5,000, 10, 2,000, 5,000, 10. Masang kenapa tak masang? Masang, cekik melarat, lekuk epa soki, pesena hatosan kebiasan, budak malam, buat masang kah? Mun budak ngusak masang, ibu dah kena kerdus, sebab jalan nama lebatnya oleh Nabi Kod. Manusia ni kasi ni, kajian soki saja, jer, cerrek. Tapi benereng kanto ni kah? Ni kasi banyak kubero, kubero kota Probolinggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalamun qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati. Al-Quran gak dintoh epah soceh dari campur tangan manusia. Quran gak dintoh tak bisa iobe ben. Quran gak dintoh tak bisa etambae ben. Quran gak dintoh tak kira bisa elang. Mangkana Quran ni kelmangkin aube situng harokat saus iobe epangki nggih. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Bahyoba innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Ni kan ngubah harokat sausi bangki. Napa boleh sampai buang situng huruf. Ngini bangki. Mun bede yoba biasa na bende keng ngubah keng kelopai. Karena Quran ni ke banyak ayat sebade. Mangkana mun ngimam, mimun tak pati apal je ngalak surat ngatengah amboela. Ki ngalak gir pengkir goy. Lambek bede cerita na santri. Santri ni kemun duk pasaan ngeleleng kon bekal matuana. Depak kon kal matuana cok dengan kedatangan kalman tok e bang imam mi tarawiyan. Ngeter e kalau pai make sorat tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cang matuana nya menunggu kalman tor e. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina ilangi kelopai illa alladhina illa 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 saya terus lagi nak ilang yoga itu dus pelancar ujaan santri. Illa 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 alladzina illa mbak ibu di ngocak porak lah pemuda iya bojong tibi naik ada memenit ini sang tak mari porak lah ada apa yang gila kekira porak lah. Nyaman ni paksai terus lagi illalladzina illa illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mbana nyampit amin duka lena co mangkana. Mangkana mun tikel yang alat sudah pandan boy. Apa bagi dak pandak bi lebih Quran ni ke banyak sepada.
Tapi kalau pai bisa hilang buntung. Kulawal asri ni kata man ngajari insya imla ikhlas madrasah kelas telo buntung bisa lopot. Anak-anak silahkan tulis wal asr al asri. Kita situng pada surah seneka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'akamil. Jentak buka colon ngara gobi ke buntung lopot apa cacem ini kegi lanceng surat saya paling bandar kan inna tinggi kan inna ini ke surat paling bandar yang mun gadung lopot sama ke inna elang elang. Bada situng imam agar ni gua bandebanan agar ka fiban makmum borong mikir solat apa sih paling pande oh inna eko akhirnya macam inna ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim inna ku tak hilang mari inna sebe inna inna tak betah macam ding nyempit inna lillah. Mereka benih membecek melotoknya mana mereka. Makanya sini mami tak langkung. Mun sambian surat ni ke ibu aja. Apa aku lupai? Tak usah tel-tel pun aku lupai. Jadi oba. Ya si makmum kau tu ngerti. Mun lah imam eli berdi tak bisa terus lagi. Tuli pabecek. Imam membecek apa ungguan? Jadi minta inna lillahi buru juga. Maju benih membecek melotoknya mana ni. Lepas bila kak dintok hadirin. Quran itu Allah yang menjaga karena Al-Quran ini kemukjizat. Jadi siapa turun Lailatul Qadar siapa ulama kak dinto dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izza siapa turun tanggal 17 Ramadan dari Baitul Izza ke Nabi Muhammad kak dinto selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ditadrij berangsur-angsur kak dinto siapa turun pertama kali di Gua Hira kak dinto tepat tanggal 17 Ramadan saya Lailatul Qadar kak dinto sendiri Lauhil Mahfudz kah sama idunya dak ka Baitul Izza tapi mungkin saya ingat-ingat ini kah turun Al-Quran sendiri langit tunya dak ka Nabi Muhammad ni kah saya ibadah ki acara mak leka ula ajunan tak lupa mak leka ula ben ajunan timbul perasaan seneng mak leka ula ben ajunan sadar ben mak le noro ajega ben mak leka ula ben ajunan noro maca Al-Quran mantar sekak dinto bedena amin Allahumma amin Allahumma amin. Ha? Cak ni kucam tok. Ada apa cak ni kuding tibi ni? Lai munding tibi apa nak boleh etek ku make per gemara apa daya. Kecam. Ya kini ku jauh rumah tak kok mate. Memun ki daya berarti odi ni. Apa teguk ni? Kalamun qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati bihi ashtafi min kulli da kalaban Al-Quran kaula ajunan nyu'un ke Allah epa beres dari satu je penyakit penyakit na bahasa haus ni kebisa epa beres kalaban Al-Quran mangkana cepon Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa nunazzilu minal qur'an bi Allah epa turun dari Al-Qur'an ma huwa syifa sebab orang gak dinto epa teti tampe mangkana ring lambok ni kan biasa
aing entar dek ka ulama songkan sarah aja habis dek ka ulama di ulama ni kasih baca aki ayat kursi esrepo debak ka compo enom cong berokah dari kiai iya enom bismillah beres arjong ah cago pak mayar kentara dek rumah kok lah anak pemangkin turun kadang imaj agi Quran mata beres sementara lambuk ni kau masyur cerita-cerita ulama king minta barokah dek kaki ae daripada kaki sesongkan-sesongkan beres banyak tak banyak cerita ni banyak kaki ae sepok anak pemangkin Quran mata bisa memberes orang sakit sementara Allah jagu waru nazilu minal Quran ma huwa syifa Quran ni kau beda tampak saya ngangkui tanpa Al-Quran kau leben ajuran bekal ibu beres anak pemangkin mata bisa memberes beni Quran na saya salah tapi ate ku leben sampian si budu maka cek pun ulama idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam yaktakit lam yantafi mun tak yakin kak tak kira benda faedah ni anak apa yang lambat ni kemak bisa mati iman naga Allah luar biasa maka tambah ni ke Quran saja hadirin coba kalau kita membaca sejarah bagaimana Nabi Muhammad di Makkatul Mukarramah itu lumaga dinto ekelilingi kelaban orang kafir karena Nabi Muhammad tercium akan hijrah dak ke Taibah dak ke Yasrib atau ke kota Madinah yang biar orang kafir naik ilum dalum nikah pada orang kata Allah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali Nabi Muhammad kata Allah dalum dalum nikah Nabi Muhammad makan ke Sayyidina Ali Ali tedung etang kenangan kakek asarin Sayyidina Ali Nabi Muhammad ben Sayyidina Abu Bakar keluar dari dalum orang kafir ngambak luar dalum Nabi Muhammad mau senikah ni Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin sampai ayat waja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun waja'alna min bayni aydihim sadda saya ciptakan dari depan tutup wa min khalfihim sadda dari belakang tutup fa aghshaynahum fa hum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat ayat tiga saya baca keluar Nabi Muhammad bin Sidina Abu Bakar Nabi Muhammad tak padang saya padang cuma Sidina Abu Bakar Nabi Muhammad elang saya padang cuma Sidina Abu Bakar orang kafir ini kukat dalam pada orang asarin di tempat asarin dengan kanjing Nabi padahal asarin Sidina Ali cang orang kafir onjak Muhammad tak keluar jumpa kuntedung saya keluar cuma Sidina Abu Bakar ya tak ini kuhuli Sidina Abu Bakar cuma saya kabar lo Nabi Muhammad padahal Sidina Abu Bakar bin Nabi Muhammad keng Nabi Muhammad tak padang elang kana ben kenapa baru kana ayat waja'alna min baini aydihim sadda mangkana izuman kona waja'alna min baini aydihim sadda ni kamal amalan bisa mengilang orang keje saakin kesampian mangken dulu bahagia kepepet ku leku amalaki sampian teraka keraksan ketemu di kantor ni kan ibu sepeda sepeda neblong dek surat tu sampian tak helman pakai guncing telok payah dek beda operasian beda polisi ngambek cak beli sampian ambu geluh sampian macam pateha pah baca ayat cik buruh Yasin wal Quranil Hakim pah baca sampai waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun kepak sampai dana sabis repoh mari sini kah celen loro sampian terus aki on launan saos sambi ngabes ke polisi sampian sambi mesem insya Allah sampian mulai nak aderet mulai ditulis ke HP dari malam-malam mata manti tak kocang malam-malam hilang ya je kan tak hilang sepeda aja untung tak datang ke benda yang boleh ngambil polis benih Quran nah tapi hati nak kula benar junan ni kata yakin makin ni kasih tetap mainan jelas aduh mun lambak hadirin mun umber dari hati yakin ulama-ulama lambak dari rumah kula benar sambian saya pernah mendengar dulu ada Ki Hasyim Minu genggonggi bagaimana Ki Hasyim ketika ambil guru naik pakon nyari cukok tak ibu kibu orang ngempon kiai cok ntar kan ini kebanyak bojo nah cek soro kiai kok kan ki
sampunan perahu ke tengah pah bojo keluar narkadir eko cabi ke hasim ke minu nika nyimpang kok epakun kiai eco lebih kok mentak nyimpang pakun bojo tak ngerti cak metura bojo na pakun janda ambi ke hasim pah yonta lagi water kon niko kelemar kaki ku tak titik kelemar sanyak banyak kak lagi anapa dari hati saya yakin manti coba sambian nika kur yakin kur manti lima tempat bodo bojo na entar sambian aje pahilo gelo bojo tempona keluar jolo na unta lagi insyaallah kare kri ki ngeto mangga nah makin penyakit hati di bukni kemakin ni marga nak di salah situ ngare ngare kotor hati jok mungkin ini ke arasanan tak usah ajak ngucang kak king ini HP betul di arasanan king macet dok ni kele king lebar pahi bocah ulama saya resik coba kiki bocah bi sambian ni ke termasuk arasanan kiki sambian ni kan makanya minta budua hati nama manusia ni bitu ben lambo lambo orang bini fokus ni ke albintu fi sunduk wal khobar fi suk ring bini beda erok maroma tak war keluar tan dering bini fokus mungkin nak kanak bini tak war keluar di kamar a video callan doa hahaha itu cendek kalakan le cendek kalakan kuling boleh iman aman eh cak video callan anapa mungkin ni kau makin si bini tak keluar saya laki jauh dengan kui video call ni kau makin bisa amun temun makin libat hp dia kak muak atau mau pada muak iya mun karo muak nasi apa padang mun le era ikat laki ya bi ore iya mun karo le era si padang mangka namun bodo nak kanak laki lebur kakak kelek tang lek alek sikit alake mun bodo nak kanak laki ngucak lebur kakak ti na tak usah lajeni pi habian kebele makin lepas ngucak oh my dear I love you you love me you and me lap lapun mun terak terak kaca mun celeng celeng buse mun melak padengi mata mun metum bodo iate jawab bi kakele sapa ora kak mun sampean lebur ka gule tak usang ngajak tilpunan tak usang ngajak video callan tak usang ngajak mun temun mun sampean lebur pentak ka bapak gule ring tua gule ki cukup de iya yu mun gelem mintak berarti lakar leburongku king mun tak gelem mintak pret janda kalakan ring laki jek jek parjaje ka ring laki kakele jek jek parjaje ring laki are 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 ring laki renakal kaping kecuali engko muni suruh minta tak gelum kocak percuma tika alajar namun tika tak kok tak gelum percuma abur leburan mun ero minta tak gelum labu cek kesengko na bengtika abon muni nyanyi ebayro terus minta nang ke orkes boy ke keyu bapak ibu hadirin peramil agak dintoh kalau menuzul Quran tore jaga Quran mun benih kul ajunan saya rasa aja dengan cara apa menjaga acara ki kanak foto nak foto na tore baca Quran karena makin ni keampun tak pati osom ngaji Quran cuma pasan to osom ngaji bulan sawal Quran nada ibu jawa boleh makin ni kemari sopu make odi Quran mari asar make odi Quran mari tarawih make odi Quran bu bulan sawal mari sopu make odi siaran inalillah budareng mati jom tak kira kira ngaji tore meskipun tidak harus di make budayakan ni compok-compok ni kama cek Quran make pola kau leban ajunan masuk kata bunda kusti kanjik nabi ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi baca Quran karena Quran ni kau bekal ni bekau le ajunan neng are kiamat dek ke suarga ku leban ajunan seahdi ngaji Quran tak kira masuk neraka amin Allahumma. Demikian sekilas info kami bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan anda. Terus minta sedek iya darama bung darama oh sacem mungkin lah sacem nak nak boleh gila ongka pokol sangat libat seperapat mungkin kol sepul kol sepuluh libat seperapat istiwa korang abib terus saya abib mayu iya mayu oke ji yun sepura para kiai sana usambil gajah semoga berdek si bisa pun khutmah sofa wadak makadar
kuspa ku sesek pada pak becubang tak usah fakta beleman. Jadi lagi mau tanya akibat sampian ke bela, napa Quran nikah? Etoron lagi berempat kali Quran nikah. Ben anak apa Quran nikah makin mak banyak kau leben ajunan tak nyetrum ke Quran. Kak dintu ampun, eh sampai yang kiman tertiti yang nangan ben bisa aik anak manfaat ada. Gi? Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di sini ada janda pirang, saya siap menikah lagi. Sedak dintok. Mun pada janda nak tutui ke bin kapi biko amarin lagi. Sedak dintok sih saya pada pak. Nyon sabora. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.